tercapai, tak kira dalam bidang akademik ataupun dalam bidang pendidikan. Jadi sekolah orang asli ini, walaupun kita sudah nak berdiri sama tinggi dengan sekolah-sekolah lain, mungkin banyak kekurangan. Tapi dalam kekurangan itu sebenarnya ada kelebihan kita. Dan kelebihan itu yang kita tunjukkan dalam bidang mahasiswa. Tak kira lah dia mungkin ketik dia tu dah berkembu ke, pulang ke dia dah ketik tu dah tebal ke kan. Memang itu senario dia. Mungkin dah terlebih umur dan sebagainya lah. Kepada saya, kita kekurangan-kurangnya ada sesuatu yang kita boleh tunjukkan. Tapi maksudnya ada tapi lah tu. Bila tapi, bila kecemerlangan itu, bila kita umur ni sangat baik. Tapi bila kita reverse balik, kita melihat dari segi peratus kehadiran dari itu. Saya tadi pun terkejut juga, saya ingatkan di dalam 20% ada satu tahun tu. Saya tengok tadi 87% dia buat peraturan yang tak tahu, dia buat perkiraan yang tak ada. So, yang ini memang sungai berwar ni, bila di peringkat kementerian, isunya di Terengganu, kehadiran sangat rendah. Umur dia sebelah kerja. Umur sebelah bakar, kalau pergolik dia sampai. Haa. Pergolik, ini dia tak berjalan, dia duduk pergolik, dia sampai ke sekolah. Kenapa itu berlaku? Saya pengalaman dalam ni memang, ini antara sekolah asli yang sangat-sangat mudah ya. Tapi ini langkah yang baru ya. Dia boleh buat edukasi keluar. Saya selalu membetulkan kebutuhan sungai keluar kepada kawan-kawan dan satu malam itu. Maksudnya sungai keluar. Jangan kepala keluar, dia jadi lain. Jadi kalau ada anak sekolah baru lah. Tak maaf lah kepada sungai keluar. Baik, kalau saya lihat di sini, pada pamphlet ni, ada guru yang terasa dah yang menjadi kontai ni. Bukan ini ni, sebab dia. Kenapa? Di 1997 kan? Ya. Dah hampir berapa tahun ni? Tahun yang ke-16. Maknanya kalau ada anak orang asli yang lahir masa-masa dia mula mengajar di sini, sekarang ni dia dah berumur 16 tahun. Dan sepatutnya dia dah masuk tingkatan 4. Tapi adakah murid ini telah sampai ke tahap itu ataupun dia tidak kahwin dan sebagainya? Ha, itu satu tadi saya lihat isu tak ada. Yang kedua, jadi sebab apa itu kenal? Itu yang tadi saya tengok tahun setiap tahun bla 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 bla. Sebelah tu kalau memang selalu dulu tapi itu ada persen. Tapi kalau dua dari 15 selalu ni bla yang ada. Okey lah, kalau kita nak tutup yang itu, kita tengok GPA ni cutting tu, kan, buat 3.2 kan. Tapi bila diusul balik, 2 dari 15, maknanya pekit 3 orang. Yang ini lagi, sebab bila saya tak ada masalah. Kita kalau boleh, semua sekolah orang asli, kita nak sponsorkan perkara yang contoh yang kita boleh jadikan sebagai satu benchmark. Tapi bila ada suara-suara yang mengatakan, dia dapat duit-duit yang ada contohnya begitu. Calon sebenar 15. Jadi dia cerita yang 13 tak hadir tu nanti yang akan menutup yang tu. Jadi itu sebab yang berakhir dah 15, dia minta saya kelas pasal datang ke sini keluar untuk membuat